barang-barang harga semua miring ya. Harganya semua alhamdulillah gross. Pak, apa kabar Pak? Ah, kabar baik. Ini sepertinya nih usahanya lancar nih Pak. Alhamdulillah. Jadi istilahnya merintisnya nih bersusah payah awalnya ya. Ya alhamdulillah lah. Ya perjuangan penuh dengan perjuangan. Kasuh bangun biasa lah. Mantap. Nih usaha di bidang ini udah lama. Di jualan-jualan tas atau jualan ini sih? Kalau dulu punya pabrik tas sendiri. Jadi bukan kebetulan jual tas, bukan. Iya. Jadi memang udah pabrik sendiri, dulunya pabrik sendiri. Jadi belakangan ini kita gak mampu melawan impor, akhirnya kita jadi penjual. Oh, jadi penjual. Dulu punya pabrik sendiri. Ya, dulu sebenarnya punya pabrik sendiri. Nah, sekarang kita nggak mampu melawan impor, kualitasnya lebih bagus, harganya lebih murah. Akhirnya gulung tikar, ya kita jualan sekarang. Oh, kita jualan. Penampung impor. Jadi penampung impor? Ya. Berarti disebutnya grosiran ya? Ya, grosiran. Ini barang-barang harga semua miring ya? Harganya semua alhamdulillah gross. ini tas impor semua ya? Dari sana kita ngambil. Kalau dari depan aja Pak, dari depan kalau mau jalan. Terus depan, kamu ke belakang sana. Iya. Ini punya. Ini apa? Yang tiga itu punya bapak semua. Iya, alhamdulillah. Wow, berarti tiga kapling, tiga ruko ya? Dari empat sampai ke belakang. Oh, di belakang ada lagi? Ada lagi. Wow. Bener-bener. Sal, dulu waktu pertama saya main kesini masih satu kan? Satu. Waktu beli tas ini. Iya. Sekarang udah tiga. Ini bagaimana? Bisa hebat begini nih ekonominya. Ya tinggal berdoa aja, bekerja. Oh gitu. Bersihkan hati itu aja. Oh gitu, itu ya, rahasianya. Rahasianya mah hatinya enggak boleh kotor itu aja. Bersihkan hati. Iya. Tetap baik sangka sama Allah. Itu aja. Oke, ini apapun bagus. Apapun itu ya tetap baik sangka sama Allah. Oke. Itu aja sih. Oh gitu aja, itu rahasianya ya. Rahasianya itu. Jadi istilahnya berdoa ya. Perbaiki hati. Dan curi hati. Iya kan, di mana ada yang kotor di situ ada jurik, Pak. Oh gitu. Iya. Mantap itu pokoknya. Mantap. Begitu. Rete. Barang-barang di sini semuanya harga grosir, sangat murah sekali. Bahkan saya sudah pernah dua kali beli barang di toko ini. Semuanya murah, pokoknya kualitasnya juga mantap. Terima kasih. Alhamdulillah.